Saksikan news update saya, Veronica Moniaga. Densus 88 anti teror mengamankan 3 buah dus karton yang berisi bom rakitan dan senjata api. Barang bukti itu diamankan petugas dari rumah Prio Hadi Purnomo, terduga teroris di Jalan Lebak Timur 3D nomor 18 Surabaya. Hampir 3,5 jam, petugas Densus 88 anti teror dan Gegana Polda Jatim menggeledah kediaman terduga teroris Prio Hadi Purnomo. Petugas langsung mengamankan 3 buah kardus ke dalam mobil khusus milik Gegana Jatim. 3 buah kardus itu berisi bahan pembuat bom, 1 buah senjata tajam, 1 senjata api beserta pelurunya yang langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya. Saat ini rumah terduga teroris masih dijaga ketat polisi. Tambah gambar. Buka. Ini kali. Ini gambar tangan dulu ya. Kita start. Mana? Mana? Ada. 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 Ada.